Hadirin jamaah rahimakumullah, dimohonkan kepada jamaah yang di luar masuk ke dalam ruangan yang sudah disediakan, karena guru kita alhamdulillah Profesor Dr. Ki Haji Manarul Hidayah sudah berada di tengah-tengah kita. Maka langsung saja kita dengarkan tausiah Maulidur Rasul Masjid Jami Al-Madinah yang akan disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Ki Haji Manarul Hidayah, sekaligus ditutup dengan doa oleh beliau. Padanya disampaikan dengan salam hormat. Sallallahu para karyawannya jujur daripada korupsi begitu.
Lah sering di akhirat. Terus nih. Terus. 2 menit, 2 menit, 2 menit, 20 menit selesai. Jadi kita gak usah niru di rumah Amerika, niru berbarat, betul-betul. Orang pada sinting sekarang di Indonesia, sinting baru sekarang. Betul-betul. Orang pada sarap dibilangin. PHJBT kan orang sarap ya. Pernahkah kita melihat ayam jago, daging ayam jago, ayam jago? Dimakan juga saking paniknya yang listrik itu berubah ini musim bos korban Quran dikorupsi, sumbangan mesin dikorupsi, betul-betul dalam gubernur minimal 400 miliar, betul-betul sampai KTP yang tipis masih dimakan juga becek orang suwe orang ini pakai mesin. Maafnya sekali lagi, Aceh begini ngomongnya. Terus-terus. Terus. Gila. Nah, perdagangan-perdagangan buntinya. Jadi itu negara sekarang di DPR ini kan benar-benar banyak kata mahkulnya dari Profesor Roto, berapa kilo dari luar negeri supaya LGBT di sini. Pemakai pada dicolong masih ada. Itu kan udah lebih dari pada biasa. Pernah gak ayam jago nyolokin diri tainya? Dosa bingung kata Nabi yang berdarah berair berdarah amalin ilmunya ulang. Kenapa? Karena al-ulama umaroh katur. Ada tiga wasiat Nabi kalau pengen selamat dunia. Yang pertama Quran amalin, hadis amalin. Tidak akan kenal hadis dan Quran kalau tidak ada. Hancurnya Indonesia sekarang ini ulama kagak dipakai ilmunya, bahkan ulama pada dihina. Kata anak tahu sekarang di kriminalisasikan nasionalis NKRI tanpa agama hancur, betul-betul agama juga tanpa nasionalis bincang, dua-duanya harus jalan. Dasar negara kita Pancasila, betul-betul kenapa hancur-hancur sila pertama ini kayak ngurusin. Jangan pol triliunan kereta belum waktunya dibikin, betul-betul semua dibenerin, betul-betul. Tapi ketuhanan mana anggaran untuk mulia ini maksudnya kata-kata mana anggaran untuk kata-kata orang orang lagunya sebala jiwanya barulah jiwa itu baru keadaan, betul-betul gak boleh nyanyi barulah, barulah, barulah jiwanya itu kan rupa sakit gila raya. Indonesia ini karena pendiri NKRI ulama maka dasar negara Pancasila pertama ketuhanan yang maha acuannya ajaran Nabi besar Muhammad. Rasulullah itu 23 tahun bertugas, 10 tahun hanya ngurusin manusia. 10 tahun. Kan Nabi tugas di Mekah 13 tahun kok. Itu 10 tahun belum ada wajib haji, wajib puasa, wajib sholat, wajib haji, belum ada. Tahun ke-11 baru ada perintah.
Jadi 10 tahun apa bekas Nabi? Benerin rohnya. Sebab manusia ini kan bukannya jairun fil ardi khalifah. Allah amanatkan kepada manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Betul-betul. Makanya RT manusia, RW manusia, camat manusia, presiden manusia. Ada gak wali kota monyet? Jadi yang benerin manusia itu nggak usah batuk begitu lah, mendengarnya pakai batuk ya semalam gitu kemarin ya. Jadi dia itu lah nanti bilang aja dong kita ini udah malam buri itu mana manusia itu keimanan itu. Makanya 10 tahun masa Allah Nabi turun dari rumah ke rumah. Tuhan kita bukan duit, Tuhan kita bukan gunung. Sebab orang kita itu mati sahih hobi.
tersebut sebuah perang salib Allah oleh Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Tetap pemandang itu tuh perang di Eropa. Orang Islam itu jangan disinggung Qurannya, jangan disinggung hadisnya, jangan disinggung Allahnya, jangan disinggung Nabi-nya. Kenapa? Kopi perang. Kopi. Makanya waktu Islam kan iskeliman awud syedili. Perang dengan orang kafir, menang, bahagia. Mati, segera. Makanya orang Islam perang dengan kafir, kopi. Amin. Makanya waktu 2012 tuh, itu yang demo, orang-orang beneran ke anak pang juga ya. Punya Cina, tapi tak? Punya.
wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita ini oleh Allah dicap umat yang mempunyai predikat terbaik dibanding dengan umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Paling cakep kita. Tapi ada syaratnya. Ciri-ciri umat terbaik menurut Allah tak muruna bil ma'ruf, selalu ngajar amar ma'ruf. Kiai, ulama, habaib, ustaz-ustaz itu tugasnya amar ma'ruf, menyampaikan kebaikan. Apakah setelah saya dengan selama begini? Karena suka yang subuh, kita matiin. Bisa begitu? Bisa. Ngajak. Itu kerjaan mubalik, diai, ulama, apa itu? Tidak cukup itu. Tanha manil mungkar. Wajib mencegah kemungkaran. Dengan apa? Merroha minkum mungkar. Falyubayyihu. Yes. Apabila melihat menutup peret, gak bisa menutup mall, gak bisa orang kiai, tapi harus ada kekuasaan. Dia contoh dari besar Muhammad 13 tahun Nabi Muhammad di Mekah, karena yang berkuasa bukan Nabi, apa kasih umat Islam? Dihina, disinting-sinting, didoka dekono, apalagi sahabat gila, ditarik pakai unta, dibikin batu, tetap Allah, dan Nabi sampai terakhir mau dibunuh, bayangin. Nabi mau dibunuh. Kita kan yang dapat mulut dari Allah datang, sudah disiapin kue, alhamdulillah. Disiapin air, ya emang cuma bantu dong. Yang terhormat suruh nubuk, enak banget. Nabi dilemparin batu, waktu itu. Sampai berubah darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita muludan cuma sampai jam 12 kuring-kuringan. Mau ngomong cinta sama Nabi? Kan cinta sama bini aja ini pertama kali kawin sampai subuh ada di alam kecepatan. Betul-betul. Kita kan hidup benar sama Nabi, betul-betul. Pantes kalau muludan hari ini sampai jam subuh. Nabi mau ke Masjid Haram, dilukai mukanya orang-orang kafir. Seminggu Nabi meludahi, dicari oleh Nabi. Siapa yang meludahi kata-kata sakit di Rasul? Ditengok oleh Nabi, pulang ke rumah Masjid Haram, ada duit, ada roti, ada hukuman dari Rasul. Nengok teman yang lagi sakit, bukan meludahi, ditengok. Cuma kalau kita model muka begini, udah musuh, maaf, sakit, ngomong apa kira-kira? Mampus buat dari itu. Makanya mau main tuh Nabi Islam. Nabi mah ditengok. Begitu dengan ada bin Yafan, ada Rasul ketakutan orang Sahara. Saya nendakin Tuhan, ya, mana jika ada ini duit buat berobat, ini roti buat makan. Diluatkan, mudah-mudahan cepat sembuh. Nabi langsung permisi, langsung bangun, ya Rasul, saya mau masuk Islam. Kenapa? Kan mudah itu kau yang buruk, bos saya, Abu Jahal, Abu Lahab. Dia dengan sakit, berburu ngasih kue, berburu ngasih duit, nengok aja belum. Engkau yang saya mudah, dengan sakit, aku datang. Itulah akhlak Islam. Orang kafir masuk Islam, bukan karena cakap, tapi akhlak Rasul. Kita juga begitu. Karena mungkin tenaga kafir mengenai Islam, orang berubah ke masjid, aku Islam tidak pernah datang ke masjid. Makanya kalau pengen tahu orang Islam, lihat Idul Fitri, Idul Adha. Orang Islam itu
nggak puasa, nggak sembahyang, itu kayak berbeda. Tangannya juga paling dulu kursi karena takdirnya nangis berisiknya. Mampus tiap hari.
Dia Myanmar. Dia Bosnia. Betul-betul. Dia Filipina. Dia Palestina. Dia Kashmir. Karena Islam sedikit memampusin yang lain. Lihat sekarang polisi Myanmar. Dijual perawan-perawannya ke India. Diperkosa yang lain. Dihilir. Tapi kita kalah Islam banyak. Mana kita bunuh Kristen? Karena Islam, Islam rahmat alamin. Sudah saat kita sekarang bersatu, betul-betul. Mulai besok belajar sama-sama Islam, kan begitu ya? Tidak usah ke mall, boleh ke mall, boleh naik ke rumah, begitu. Tidak usah rincikan naik bola dan kaki, hot dog, hot anak dog anjing. Itu katanya yang dikirimin anak untuk mana balik lagi, nggak itu katanya SAP.
Tapi itu sudah musuh ya, selain sudah sukses ya. Ya, kali saya dengan Islam, majalahnya satu Imam Syafi'i. Dunia Darussalam dengan Islam, majalahnya Imam Indonesia. Kalau suka yang terus kita akui Pak Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Abdul Qadir. Kali terus, selain itu jangan didekat, termasuk Imam Saudara. Baru tidak lama. Tapi yang ini pemimpin yang benar. Amin. Amin. Kalau memang tidak ada yang cocok, kiai pilih. Ini turun-turun. Benar-benar ya. Ya. Suruh kiai, insya Allah. Dari wali kota, dua bulan, naik ke KPK. Hukum kita akan naik. Tidak sobat turun mulu. Ini profesor menengi bagaimana itu nanti pada kemarin kiai udah hidupan gitu. Jadi pemimpin yang benar ya. Ya, wali kota, gubernur, hati-hati dan sembarangan. 5 tahun, kalau nggak mundur, jangan pilih. Pusing kita punya pejabat kan di mulut, diundang kayak datang-datang. Pokoknya yang Islam harus sunawat, jangan begitu jauh sama kita. Kalau di luar kita dalam gubernur kayak begitu, jangan pilih itu apa lagi begitu. Tergantung amal
dilarang tahu. Kiamat dilarang tahu. Betul-betul. Baru lebak goncang aja kemarin. Jahat dan goncang belum kiamat. Itu dilarang tahu. Kemudian alam penantian. Bahwa mukanya berdor kayak akom berdor. Ini bukan kegagalan Allah. Itu kan menurut Islam, pejabat korupsi tidak akan masuk surga selama-lamanya. Syaratnya satu, minta maaf kepada 250 juta kalau sudah dia keluar dari negeri. Yang kedua, duitnya dikembalikan. Dan tidak mengulang lagi, baru terima. Pejabat korupsi terkali masuk surga. La iman liman la amana, tidak iman bagi orang jahat. Tak perlu. Ulama kita amali ilmunya kami. Berarti mana orang alim dan fakir tak perlu. Siapa yang mulia dan orang alim? Ia ulama orang alim berarti memuliakan aku berarti memuliakan Allah masuk surga. Siapa yang menghina ulama menghina aku menghina Allah masuk neraka. Anjing saja. Kiai masuk surga apalagi kita. Datangi majlis tadi, datangi majlis zikir, betul. Dan kalau udah makan kiai, tapi kita juga harus tahu ini kiai yang ini. Tapi yang ngerti karena zaman now, berarti kiai punya habis begitu masalah. Udah menikah dapat barokah. Cinta Allah, insya Allah kita ketemu dengan besar Muhammad. Kesimpulan sama saya, wahai umatku kata Nabi, salat menghadapi nafsu. Jangan menjual nafsu. Mati gak bisa berkutik. Gak bisa berkutik. 63 tahun. Dunia darul amal, wal akhirat darul dajjal. Dunia tempat bikin amal, akhirat tinggal beri kebalasan. Di dunia ada yang merambutan, nanti di akhirat makan rambutan. Di dunia ada yang murid, di akhirat makan di dunia dalam alam-alam jahat juga menahan alam-alam sadar wahai waktu stop dunia kabel ingat lima alam lagi yang kita lalui lima alam lagi dan itu triliunan tahun di kuburan kiamat watakunul jibalu kalibnil mahfuz kalau kiamat benar nanti orang sini terbang kayak apa sih itu angka Hongkong orang Hongkong tidak kesini lagi di mana, bini di mana, anak di mana, sok RT, anak presiden, bahkan ketua partai, bahkan ketua partai berduduk di Indonesia Islam.
Kristen hanya 21 juta ditunggu dari cuma 6 juta kongkut cuma hanya 1 juta sedang kita di Pertanian Tuhan Indonesia cuma belum dapat apa-apa. Rumah-rumah tingkat punya siapa? Rumah sakit punya sekolah baru punya siapa? Rumah-rumah kerja punya siapa? Sadar bahwa Bapak Malu Pak kita belum tahu kami sendiri yang harus jadi manusia. Mudah-mudahan kita hukum Fatimah yang nyumbang meludah insya Allah sudah diganti yang telah mati-mati ketemu Rasulullah. Amin. La ilaha illallah. Dan menjadi pengetahuan yang manfaat di hadapan kita.